Lihat dia. Nicole adalah gadis impian setiap atlet. Halo, teman-teman. Oh, alat fitnessnya nganggur. Akan kutunjukkan pada Nicole siapa tuan otot di sini. Tuan otot, lihat bagaimana kau melawan hukum tarik-menarik, Nick. Satu magnet bisa merusak seluruh rencana, Nick. Satu. Phew, apa itu? Ada magnet? Bagaimana bisa di sini? Justin, aku tahu itu. Ayo lihat bagaimana kau menangani magnetku, Justin. Sekarang ke arah lain. Tolong! Lihat ke sana, sobat. Hula-hoop sangat menghipnotis untuk ditonton. Tunggu dulu, aku pusing. Wow, Rick pandai melakukan pull-up. Dia sangat seksi. Aku juga bisa melakukannya. Minggir, Justin. Lihat ke sini. Ini sangat sulit. Minggir, Nick. Jika kau tidak bisa, maka pergilah sana. Perhatikan sang juara lakukan pull up. Satu, dua. Mudah sekali. Sekarang tanpa tangan, trampolin adalah sahabatku. Wow, pelatih Rick punya otot bisep yang bagus. Bisepku sama bagusnya. Aku hanya perlu meniupkan balon ini. Menjauhlah dariku. Hai, seksi. Lihatlah ototku. Justin, dengan bisep seperti ini, kau butuh beban yang lebih berat. Pakailah yang ini. Jadi begitu. Sepertinya ini adalah bisep tiup. Mari kita lihat. Kau baik-baik saja, Justin. Terima kasih banyak, pelatih. Setidaknya aku masih punya bisep lain. Apa kau suka otot besar ini, sayang? Keren sekali, Justin. Manikur di gym. Senang rasanya menjadi pusat perhatian. Terima kasih, teman-teman. 99, 100. Phew, tapi minumanku habis. Hah, sial. Nicole, aku datang. Nicole, kau butuh air? Ini, ambillah botolku. Tidak, Nicole. Lihat, aku punya banyak air. Tapi tidak berfungsi. Airnya macet. Hei, teman-teman, menjauhlah dari Nicole. Tidak, Nick, jangan. Bagus, strike. Para pria itu sangat aneh. Oh, Rick, coba lihat aku. Aku melakukannya untukmu. Itu bagus, Nicole. Teruskan. Iuh, ini berat. Aku butuh camilan. Hotdog ini akan memenuhi kebutuhan nutrisiku. Hai, Nicole. Hotdog itu kelihatannya enak. Bagi dengan kami ya, ini hotdog impianku. Oke, baiklah. Ini dia. Hei, berikan padaku. Tidak, ini milikku. Aku punya ide. Kemarilah semuanya. Hotdog segar dan lezat. Puaskan rasa lapar kalian.
aku akan beli satu. Aku juga, terima kasih sudah berbelanja. Nicole, ada apa ini? Jangan menjual hotdog di dalam gym. Maaf, Rick, itu tidak akan terjadi lagi. Kau harus meninggalkan gym ini. Tanpa Nicole, gym sangat menyedihkan dan membosankan. Olahraga jadi tidak berarti. Oke, teman-teman. Nicole, kau boleh kembali. Baiklah. Hore! Teman-teman, siapa yang mau hotdog? Nicole, kemarilah. Coba protein kocok yang baru ini. Aku membuatnya sendiri. Aku mau yang ini. Hey! Tunggu dulu, pelatih Rick. Kau tidak boleh menjual protein kocok di dalam gym. Kau sendiri yang buat aturan itu. Jadi kau harus tinggalkan gym ini. Tanpa Rick, gym sangat menyedihkan dan membosankan. Olahraga jadi tidak berarti. Rick, aku sangat merindukanmu. Baiklah, kita harus membawa kembali pelatih agar Nicole tidak terlalu sedih. Kau boleh kembali, pelatih Rick. Oke, buatlah minuman kocok untuk Nicole. Oh, ini enak sekali. Terima kasih, Rick. Peregangan adalah bagian penting dari latihan. Wow, Nicole, aku juga bisa. Pose kupu-kupu. Oh, aku tidak bisa. Hey, Justin. Bantu aku lakukan peregangan. Oke, aku akan ikat di sini. Bagus, sekarang kau tidak akan bisa pergi. Sayang, aku datang. Hey, Justin. Pengkhianat. Hai, Nicole. Mawar ini untukmu. Terima kasih, Justin. Ada apa dengan Nick? Apa dia berpose bagel? Itu sangat konyol. Rasakan ini! Rasakan! Kuk kanan! Aduh! Tanganku! Pergelangan tanganku ke Sleo! Apa? Beraninya kau menyakiti Nicole! Rasakan ini! Kau tidak bisa lari dariku! Rasakan ini! Apa kau suka ini, Samsak? Hey, Justin! Kau salah sasaran! Jangan berani menyakiti Nicole lagi. Kau mengerti? Hey, Nick, lihat. Nicole bersama si pelatih. Apa ini sakit? Biar aku beri pijatan yang menenangkan. Terima kasih, Rick. Apa? Tidak ada yang memperhatikan kita. Itu sangat tidak adil. Nick dan Justin menghias seluruh gym hanya untuk Nicole. Semoga dia menyukainya. Dia datang. Wow, teman-teman, ini manis sekali. Hai, Nicole. Nicole, kami pikir beban biasa kurang cocok untukmu. Jadi kami buatkan mainan untukmu. Apa kau suka? Tentu saja suka. Terima kasih semuanya. Beban mainan adalah alat impianku. Perhatikan baik-baik. Beginilah cara mengambil kettlebell. Mengerti? Ayo mulai. Nick menangani kettlebell dengan cukup baik. Tapi Justin mengalami masalah. Justin yang malang. Sekarang bench press. Tekan dari dada kalian. Mengerti? Mulailah sekarang. Seperti ini, pelatih. Ini sangat ringan. Aku butuh istirahat. Oh, Nick. Dia sangat kuat. Aku selesai. Giliranmu, Justin. Bersiaplah. Dan... lanjutkan, Bung. Aku tidak akan mengganggumu. Nicole, kau mau jalan-jalan? Justin bisa tinggal di sini. Oke, Nick. Ayo pergi. Tunggu. Tolong. Iya, aku berhasil mengangkatnya. Apa? Di mana mereka? Hei, Bung. Kenapa kau berlatih sangat keras? Pakailah beban yang ringan. Oh, terima kasih, Bung. Pelajaran olahraga. Teman-teman, ini Alice. Kita harus menarik perhatiannya. Wow,
Kutu buku ini atlet paling canggung di dunia. Aku harus ambil videonya untuk TikTok. Siapapun tolong! Oke, Andy. Aku akan menyelamatkanmu. Aku tidak mau kau tersedak. Wow, ini hari terbaik dalam hidupku. Oh, Alice. Selamatkan kami juga. Kami sekarat. Dasar pria, itu derita kalian. Suka situasi gym kami? Beri komentar karakter mana yang paling kalian sukai. Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video baru yang lucu dari Wahoo!